Sembako murah yang digelar oleh Forum Komunikasi Warga Sutajaya Gebang langsung diserbu oleh masyarakat dan habis dalam waktu 10 menit. Sembako murah menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan kebutuhan pangan dengan harga miring. Dalam paket sembako juga tersedia minyak goreng yang akhir-akhir ini banyak diburu oleh kaum ibu-ibu. Gelaran Sembako Murah Uang yang merupakan kegiatan bakti sosial rencananya akan dilaksanakan rutin. Pengurus FKWSG menjelaskan, paket sembako dengan harga normal Rp50.000 ini dijual murah dengan harga Rp35.000. Ya, saya kira ini wujud konkret dari FKWSG untuk di bulan Ramadan ini saat kegiatan ini mengena ke masyarakat, dan ini juga menjadi agenda rutin dari FKWSG itu sendiri. Ada berapa banyak paket sembako, Mas? Kita persiapkan tadi itu 250 paket sembako. Habis ya, Mas, tadi? Habis, dan ada yang gak kebagian juga? Animonya sangat, masyarakat sangat antusias, dan alhamdulillah ini juga jadi. Sementara FKWSG berharap melalui kegiatan sembako murah ini bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terlebih saat ini harga sejumlah komoditas sembako tengah mengalami kenaikan. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.